Saya Pai. 18 tahun. Boleh beritahu saya serba sikit pasal diri kamu? Tak banyak. Saya kerja cari duit untuk bapa saya. Mengikut laporan kat sini, kamu tak ada IC dan kamu juga tak ada sijil kelahiran. Boleh saya tahu kenapa? Mereka cakap saya ni anak luar nikah. Hasil hubungan bapa saya dengan orang gajinya. Dan mereka saling mencintai. Hubungan mereka tak direstui oleh datuk dan nenek. Mereka dihalau. Dan sampai sekarang, datuk dan nenek takkan terima kami lagi. Sekarang, di mana mak kandung kamu tu? Dia larikan diri dengan laki lain. Dia tidak boleh lagi hidup sama kami. Dia ingin hidup baru. Dan dari situlah Abah mula jatuh sakit. Saya selalu terfikir, kenapa saya tak sama dengan orang lain? Punya hidup yang gembira, keluarga yang sempurna, ramai kawan-kawan. Kenapa saya tak ada semua tu? Dah bertahun-tahun. Hampir setiap malam perkara sama. Saya dah tak sanggup. Saya nak tahu, kenapa kamu sanggup bunuh bapak kamu sendiri? Sebelum tu, saya nak tanya Encik. Kenapa kita tidak boleh terima balik orang yang telah buat silap? Dan kenapa orang pandang hina orang macam saya? Apa salah saya?